بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Duduk sedih oleh kapan serakun anda subuh. Mengapa hari pertamanya? Pak Kuling Peng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'ala syahr Ramadan sayyidu syuhur. فيه ليلة خير من ألف شهر والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه الكرام أما بعد سيدنا تمطى ملبيك سيد سلم ملبيك أوراني ما كن رأي جماعة صلاة الصبح يسمى الملاك الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, walhamdulillah. Kita memasuki subuh pertama di bulan suci Ramadhan. Iga pa palawa rintangan yang kita hadapi di bulan sebelum memasuki bulan suci Ramadhan. Sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama-sama menikmati keluasan kenikmatan beribadah di bulan Ramadan tanpa ada aturan-aturan yang mengikat, walaupun sebenarnya pemerintah memberikan kita aturan-aturan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah, tentu tetap kita patuhi bersama. Demikian Ega apa tahu melo rasakan ini mati di ular ramalangi dan kia lele diri Pak Masina pengalata. Tentu kita patut bersama bersyukur kepada Allah karena masih diberi kesempatan oleh Allah. Tepaki guna madece yang kesempatan ini orang ini pengalata. Jangan kita sia-siakan. Terutama ini tentu ke keluarga ta, palawangan nasila surat ta, sejita sahabat ta, yang tidak bisa menikmati ibadah puasa, ibadah tarawih, yang mulai dan seterusnya, karena keterbatasan umur, ataukah karena sakit dan sebagainya. Kita yang hadir di sini, alhamdulillah, semoga Allah memberikan kita kesehatan, walafiat kekuatan iman Islam, sehingga kita tetap istiqamah menjalankan ibadah amaliyah selama bulan suci Ramadhan. Amin ya rabbal alamin. Makutu rabbiman salawatan apatuta lor malabina nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallam barik alaihi. Hadirin hadirat, teman-teman lebih ke mana hadir? Angka sidi bicarana buta kalipak baja pada para mahu. Yaro nasa tawwe, ini muhasabah. Saya masih ingat dulu beliau menyampaikan ketika juga awal Ramadhan. Ingat ayo guru terlibat baca pertama masa pada subuh, macara masa subuh ya turun rampe. Kemudian bertepatan dengan hari yang sama. Yewi aswari aswari ahad. Ayo tak ada minggu. Nah ini selagi masa lagi ahad. Terbiasakan ya Rom, bahasa Arab nama Ahad. Aku betul mana Ahad? Satu, Sidi, hari pertama. Dan kebetulan juga hari ini hari pertama Ramadan. Tidak ada kata istilah kebetulan. Biradatillah, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ona ini mafikir ke agar makan jadi baca-baca. Saya teringat perkataan beliau sama persis dengan hari ini. Hari pertama Ramadan jatuh pada hari Ahad. Ajina ya pagi wangi Ramadan dan kata puasa ini nas. Ajina pagi wangi. Apa kata beliau? Masa itu pagi datang gurutan. Yaitu nasa watak kalewi dari kong katau malasan. Naluru mate pertama
iloloy dosa nga ripong alatala. Man mata maridon, mata syahidan. Ada juga riwayat mengatakan, man mata maridon ma'a iman, mata syahidan. Digi-digi tau mate nasabari lasa, mata syahidan. Termasuk mata syahid. Ulama lain mengatakan ada kata iman. Pangkat tau malasa, kebura-bura. Macannya lo sapa atau macan. Denak kada pangrita, denak kada sanro, dalulur mana? Yang penting madisi. Nah, ketinja-tinja nih. Nah, ini belum termasuk kategori iman. Nah, makanya orang yang sakit itu, ketika disebutkan dalam hadis ini, man mata maridon ma'al iman, nanigi-nigi tau malasa nasabah. Loi makbura nang kamu patepan na dia nang kabura-bura dia nang kasandu-sandu nang katepan na mata syahidah. Dia terhitung mati syahid. Kenapa dia berjuang melawan sakitnya? Ada kuang kepala wangan na keluarga ta mati nasabari lasa insyaAllah ya. Selama dia sakit menjaga imannya akidahnya, maka termasuk mati syahid. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai kembali, mari kita bersama-sama mendoakan seluruh keluarga kita yang telah wafat, baik orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, semua kaum muslimin dan muslimat, membagi-bagi barakah dan sumbu pertamata dan terima pengalah ta'ala perlodota. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi sallallahu kulluna ruwahin Nabi wal-ulamain arifin alimin misyarikul alim khususan ila ruwahin سنين وريالة للوالي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat yang sangat berbahagia, patar upemang. Jadi dari kuangka seji selat tamalasa suri maparapar wadi jaji macaji palolo dosa ya Allah sahih. Kemudian dari kumelo imadising magati masija, maka perlu pemikiran yang mendalam. Betul na aja nalo kabura-bura. Di nanti yang agama tamak burogi de, yola manamu. Selama itu tidak menentang syariat agama. Apalagi makuke waktu lasai. Semoga insya Allah nanti mampamulasi diramalakan kepacak kurang madisi mana kina karena kumalat tanah. Nah, teman-teman lebih gimana hadir. Kemudian permasalahan selanjutnya yang kedua bahwa yernasa nareko malasaki naluruki mate, maka yerolasai pajai selesai tuh. Tubuh yang sakit ini menderita penyakit kronis ke atau yang ringan dan seterusnya, nareko mate ini pajai tuh yerolasai. Nah, sama ketika awal-awal COVID-19 ya, pemula 2019 angkato malasa corona. Ya kok mati ini, mati itu ini adalah saya. Tidak berkembang, kenapa? Karena peredaran darah tidak jalan lagi. Dia nanyok ke adalah saya. Apakah berpindah? Allah Alam, itu secara medis kita bicarakan. Jadi dari kok mati ini tahu nasib elasa, mati itu ini adalah saya. Dia nanya lele. Tetapi nasib gurta, ya roh nasib meloi bicara dosa. Upakone yeron nasa melo ibicara dosai. Ya kolasa kole kotak kaleta, mate otak kalewe mate toi penyakit. Tetapi nareko dosa, mate otak kalewe tetta yang kadosa ibawa lisu di pamasih na kumalasa. Inilah momentum yang paling luar biasa hadirin sekalian. Di bulan Ramadan, kenapa setiap ibadah itu ujung-ujungnya maghfiratullah, ampunan Allah, karena kita sebagai umat manusia butuh ampunan Allah. Nasabak dosa itu nasabari te masih sepina dina, dosa minas sabari te masih selakubur, dosa minas sabari te taman neraka dan seterusnya. Jadi kalau kita meninggal wafat, maka kita membawa masing-masing amal kita. Dijatuhiha, jatuhiha. Jadi semua yang kita bawa mati itu bukan lagi harta kita, bukan penyakit kita secara duniawi,
tetapi amal ibadah kita dan amal buruk kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu dicatat oleh malaikat, dua malaikat. Raqibul wal 'aqib. Di dewat di makna dipandang inting sidik ibadah jangan. Maka dai dodo mi apalah dari nak ku masih kiri ki ibadah ye kecicang ni. Ya, madoro dodo apalah nak dari bloki mari kalinga pengajar agama, ya, pengajar subuh dan seterusnya. Dia dapat diijabah. Karena kita butuh pengampunan dosa setiap hari. Nabi tana lagi maksum to dega ga dosana tau mapaccing to ripujina kun Allah taala ijami tama suruga dena wat di tama suruga map tau mapura lalo ya panata mate suruga narek ko map kale jai ajir nabi ta sulsal la suruga tetapi nabi ta asoni na baca ro istighfar astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nabi yang maksum tidak ada dosanya tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu pan aja macam pun Allah taala koidi upan mangali pange di agis. Makanya hadis-hadis yang disampaikan kembali kita ketika Ramadan banyak sekali. Terutama man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Ini kita papuli puasa nasib kita pematuhkan kegilalan hatinya tidak melakukan maksiat selama puasa imanan dengan imannya kekuatan iman wahtisaban mengharapkan ridho dari Allah ghufiralahu maka diampuni dosa-dosanya maafi terido sama dosa mana cerita nasabayo ini memang rupa tarwe al insan makhalul khata wadisya. Dina lapa itallahi rupato itallahi dosa siwa atak kalupa. Makanya nasai guruta ajam muasa ngi maiga ibadah wadi ngamma ngi maiga dosa manaya ibadah. Ini peringatan ulama-ulama kita terdahulu. Karena memang kita manusia ini butuh ampunan Allah. Jangan menganggap diri kita sudah baik, sudah menempatkan amal kebaikan begitu banyak. Tetapi bagaimana dengan ampunan Allah? Apakah sudah mendapatkan maghfirahnya? Maka momentum di bulan Ramadan ini insyaAllah kita fastadikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. InsyaAllah di hari pertama dan seterusnya nanti kita tetap istiqomah mempertahankan ibadah kita. Ajana pamulan nami bawang nama ruang masjid maruah kebolatan, mengaji, masam penyampan ni, isen nama tu tak, isap poli, madang seterusnya, ya wah sibuk disapa boka, sibuk disapa agak degak dia, sibuk disapa bajaju, tak kesannya, alapar, kebetulan ni doa naik mak balut bajaju kemulai, dia pernah puasa teh kami mana pesah, ada gak baju lebaran hi, puasa mungkin jolok, nah ini prospeknya salah sebenarnya ya, tapi yang kita cari bagaimana supaya kualitas ibadah kita di bulan Ramadan itu ditingkatkan karena kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Nawarin mobil pun Allah taala kesempatan. Maka saya biasa berbicara kepada sahabat-sahabat kita, orang-orang yang sudah terbiasa beribadah puasa sunnah, dia nama silsir dari kumangasan mandi subuh. Dia nak sentak kita, mak biasa ni. Itu nareko di luar Ramadan, angkat atau biasa nak puasa Senin Kamis, nak puasa Ayamul Bid dan seterusnya. Ya sudah biasa dia puasa. Narek ia kau Ramalani pada ya. Dia nak biasa ni kena sudah terlatih, sudah profesional. Nah, ya putu bangsa tadi dikasih ya. Napa hari pertama set di ai mata natang set di tiga roe mata natang set di motor mandi subuh apalagi masa penyampan ni. Nah, ini perlu kita bersama merubah itu ya, supaya bagaimana kita ini kiat dalam beribadah ya, beda dengan orang-orang terlatih. Nah, padahal ya Allah taala pura memang ini nawarin kesempatan untuk melatih diri. Angka memang waktu nawarik pun Allah taala untuk ilati aleta.
Karena memang butuh perhatian, ya. Butuh persiapan. Makanya hari ini beruntunglah kita semua yang melatih dirinya riyadhah istilahnya, melatih dirinya untuk bagaimana supaya bisa berpuasa dengan baik, menahan perkataannya, rajin membaca Quran, rajin berzikir dan seterusnya. Orang-orang yang sudah terbiasa atau membiasai, maka diguru tegali babanya tahu mau jatuh beruntung inasa. Beda dengan orang-orang yang terima dareke, dia pernah puasa terima dareke memang nih. Maka dawe ramalasi je, mangrasi pirube, mangrasi jerangkuti kuile, mangrasi mangrak. Nah sengi ale nama kada matang pak boleh ya roh. Maka dia tempat ditata bangsa nama na ye tau majilaka. Termasuk imat nariku mati su'ul khatimah maja acap purna ya lubillah naudzubillah min dzalik. Beda dengan orang yang bergembira ketika masuk ke Ramadan, sudah menanti-nantikan, menunggu-nunggu. Nah tajam itu ya, dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Para ini contoh dari kumilu kima pigau, pesta, mapabuti dan sebagainya. Di pabaja waktu di pas sudah memang nih rapat kita sebagai keluarga kita ikut tujuh lektongnya, ikut tujuh pak jenangnya panas tuh, ikut tujuh pak bisa panewi, ikut tujuh, ikut mursu ya. Pekerja kita memang nih, dan kita malu kalau tidak sempurna paripurna kegiatan kita, acara pesta kita. Tetapi dari kuramalan ini yang kayak pikir kima kedah. Mama gimana ya mandi singa bule mata rawe kalau pulau sona pulau salah sona. Mama gimana ya mau apa nak mengaji? Dia ucap kerudu. Mama gimana kau macara musa sedih mati bro. Mati rongki dia beri jaga tin rongki. Mama nyawa tu tin rong kemarin kelingi macara. Pekke cara nak mandi ya mau apa nak kasih masih kiri. Mama sekarang mak beri dan seterusnya. Itu prospek ke depan yang harus kita pikirkan bersama. Tetapi nareko memang ramalan lagi bicara. Ai apa sih makan jadi balut-balut tak perlu minri mana ya, kan? Minri mana kan? Nama pulsa minri itu mak kue. Bensin minri itu mak kue. Mak lupa-lupa kan karena memang bulannya ini orang mencari sesuatu yang bisa menyenangkan hatinya. Namo masoli yang peti laba ketiga roh. Tetapi apakah kita memikirkan dengan cara iman? Dia gagal perkembangan sedih ramalan lebat eh. Ya aku macara masa saya terima timbro masa sedih. Ya aku nasang madam lagi tahu dari madoro bisa dipindah dengan gangkana dia nuasa paja sunnah walaupun masa sampai aduha mengaji terima dulu sedih. Ay mama gimana sama lampe semua aku nawa di kamar madam lagi saya ingin tingkatkan itu. Kualitas ibadah saya yang harus saya tingkatkan. Maka dia mengalah ta'ala Bapak Ibu sekalian. Man amila salihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Aja tamasila. Ya pemakan jamu ibadah tadi di selangi makun re uranewe falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah reki pengalah ta'ala anje menyemang. Menyama pak kalimotta menyama andreta. Maka anjay dalek tak boleh. Ya perluan inangka. Namun mega orang parang na tahu masa gena irita. Tetapi menyapi na dinna. Masih sapi na dinna. Lena mana andre kue sitna menjangi rumah. Sena meja makangi. Nah dia kak menyaman sedih merbawa. Weh sita kue. Kalau rumah tuan pun penang di ini. Maka matai kasih tau masa gena pina dinna biasa-biasa. Ya mau nandre kue weni. Ya mau nandre kusuruh. Menyama binadina karena memang yang diharapkan itu hai sahabat mereka mengharap kepada Allah supaya mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama di awal Ramadan ini kita tingkatkan dulu pertama niat kita dengan baik dipakanjak jolo niat ini nama watangnya. Paguran atau pandita tenarik kuan ni ramalangi itulah kuan ni ramalak kura masa pajak mengeribi pada unna sona satwe ya tama ni mengeribi wani na ahae itu sudah masuk ke satu Ramadhan
ulama-ulama kita mengatakan ini akan memang nih mapuasai tanduk pulau sona yari ke pulau sarak sona akar bangi siulang kuku satu bulan penuh. Apakah cukup puasa atau tidak? Yang penting perkimannya terlalu prosun. Kenapa? Pertama nak kita orang itu panditagang biasa mega tahu pura matarawe nalu pemania kuni. Padahal kamak kerennya nawa itu sauma badin an adai dan seterusnya. Dinak kada nawa itu somul an wakata ma puasa ma kukuh. Tapi makaren nawa itu sauma badin wakata ma puasa banyak. Berarti wanina ayah kemana subuh kenapa kimania tanya nia asana. Maka ini perlu perhatian besar hadirin sekalian. Jadi kewani pur kimatarawi usaha kalalu yo terutama si selata ye mapasan masa pejat tarawih arwah kita biasa iman lebih peringerang jamaana perenemannya kimak puasa bagi pericoi agar nasa insyaallah cuaca kero makan jasa cuma dia minum suku ibaca nyakna nawa itu sauma bodi nasulus. Ini perlu kita ya belajar itu terus. Maka ulama-ulama sebenarnya itu sebelum tamat ramalan ibak guru memang umat ini ibak guru fikih. Mako fikina puasai, mako fikina sampajangi, mako fikina sekai sidakera seterusnya supaya ada bekal kita. Nasabah aja amah ke juru-juru ki. Kita tema sampanya mas sampanyang toki. Kita tema puasa mas puasa toki. Tapi tidak tahu ilmunya, alatnya, caranya. Dia nak cio-cio narik koto paham kita sini pak disengah agama. Maka di masjid ini tentu banyak ya, orang yang bisa kita tempati bertanya ada Bapak KUA selaku imam kita di masjid ini. Tentu kita bertanya terkait dengan bagaimana nasairo atau malasai ku bolai siaga pidiana nari ku angka nasir ku keluarga ku bolai makutu matarawi agai gorongi leci ku anak-anak ya ku tomat cepi gasa-gasa salima. Itu yang harus kita cermati bersama ya. Makanya itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan 2 bulan sebelum Ramadan, bulan Rajab dengan bulan Syaban. 2 bulan ini adalah kesempatan kita untuk melatih diri kita. Jadi ubah pahaya angkema tonga-tonga beribadah di bulan Rajab dan bulan Syaban. Karena dia melatih dirinya ketika Ramadan dia nantas sila-sila. Dia nantas sila-sila kenapa? Sudah terbiasa. Beda orang yang tidak punya persiapan kejajat. Mandi subuh yang kamu pecapik nak kue. Terima kasih ni mandi. Salah timpu ni roh. Saya lada tu tak nak timpu, nak timpu dia nak apa sih? Beda dengan orang sudah persiapkan diri. Tate dua untuk memang ni. Ya, masa penyampan ini mengaji-ngaji ni, tate telu ni. Nah, mempersediani. Liga ya roh, makum raya. Masya Allah. Jadi itu makum raya luar biasa. Mega apalan. Ya, mega lada apalan, mempersedia. Nah, mega mentua apalan orang newe. Maka alih nama sapa. Jadi kita saling membantu. Ya. Saling menutupi kekurangan masing-masing. Tetapi ia pak ia kanjakan nareko lelewali ya. Masali uranewi masalah tema kunrei. Ya. Jadi ada timbal balik yang baik. Ya kumoto kiri uran makunrei tetap di bapak na. Oto kiri atau sebaliknya oto kiri. Peci-peci wahai. Ya. Nabi saw na tetap di bini na Aisyah belum malu pasir nak pernah peci-peci. Oto kiri. Magi na wai, mari na bapak-bapak, itu wai itu memberikan penyegaran. Segar isat ni. Ya, jatuh si nasi pantai. Nah, ibu ulu isat na yaro. Nah, paci-paci, ya kena yang moto, alih nama ni. Atau geteng aja ya na. Nah, sebab itu kumatin doki bapak ibu sekalian, talu tu pasti orang setangi. Mapak mulu kumatata, opo limantan, apa ku aja ya na. Jadi nari kuangka to moto, tadi nama kebat jamu pi mapi berarti kamu pi pasti orang setangi. Nah, jadi dari kuang kata mau teman-teman di subuh dari kawasan pejar subuh dari maka pajar mau memak berarti engkau mau pipas cio nasi tangi kuih ini kuncaranya Allah gayo tapi lari ke masjid Allah malu wajen lari ke malu wajen insya Allah tak buka mani yur kalmi yur pasio ya ini dari kuang kata ukur mandi subuh na taruh rumah tinro biasa tetia ruwa tetia serapi nasa pejar subuh amak pasi jamu ya sana ya
Ya, masa pajak subuh tu ni, masa pajak duha tu ni, masa pajak tarawih tu ada keperlu. Nah, ini tanda-tanda bahwa tidak ada persiapan. Dia sadia menghadapi bulan suci Ramadan. Beda dengan kita hadirin sekalian. Dipaksa dia mimin roh kagir. Di samping kita mempersiapkan ekonomi keluarga kita, alamat Yandre, di juga kita mempersiapkan bagaimana supaya ibadah kita juga baik. Ayat itu lebih mantap bahasa. Makanya kenapa pun mendelek. Ipa tujuh linota, ipa tujuh itu akhirat. Nah, sini teman-teman lebih kemana hadir. Kemudian selanjutnya yang ketiga bahwa maka di guruta ia nasun ada komiloki pinat dingi winyamanna ular ramalangi. Ibadah kita secara kuantitas itu bagus, maka pertama yang harus kita lakukan tadi perbaiki niat kita. Niat itu tak boleh. Nah, waktu kita harus bagaimana supaya kita bersungguh-sungguh bermujahadah agelo kaje matung-matung pada yang nasi kulai dari kuangka anak-anak lo masih kulai dina tung-tung atunna melo joka tajan ni lektu mata si kulai terima din roh nukur isya kukuran nami jangit terima ku. Nah, biasa mana ni maku roh namanya maku tong tapi nukur napoi nukur mejang berarti tadi patin roh yang lawan. Ya kata napoi maculewe tidak ada liro, tidak ada semangat untuk belajar karena di awalnya tidak semangat. Maka Nabi memberikan kita motivasi ketika sebelum memasuki bulan Ramadan, pertama yang harus perbaiki adalah niat kita, gembira dulu. Mario kita di panahin rejuk pandang, di panahin Jakarta, di panahin umrah, Mario memang nih. Nah, itu yang harus kita aktualisasikan sebelum Ramadan. Yero melo yero, dipancingnya adittahe, dipancingnya adittahe supaya dia gembira. Supaya nanti ketika Ramadan dia nak kutu-kutu. Maka ulama-ulama kita di Hadramaut zaman itu sebelum masuki Ramadan senantiasa mendengarkan syair-syair. Syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Mereka menyambut dengan gembira datangnya bulan Ramadan. Maka kalimat yang paling tepat ketika bulan Ramadan datang, marhaban ya Ramadan, bukan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ya kok ahlan wa sahlan, selamat datang pada Ramadan Tuhan, tapi beda maknanya secara maknawiyah. Ya kok maka lagi ahlan wa sahlan, selamat datang, maka di bahasa Wina welcome. Berarti dia sering bertemu biasa-biasa nih, kasih sapu, kasih selesai, kasih usasi. Biasa-biasa, tidak ada kerinduan yang menampakkan secara betul-betul merindukan dia. Tetapi kok marhaban, itu kalimat yang sangat luar biasa. Ada kegembiraan tersendiri. Nampak itu ada ekosi runtuh, kia kota namakta, maka itu marhaba. Ya, marhaba. Ketungannya, sapu, kasih, selesai, selesai, kasih. Dia gembira. Begitu kalimat kita marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrasiya. Banyak syair-syair lagu yang menandakan dia rindu kepada Ramadan. Ya Rabbiyolo tunna sama-samana panggitata terhadap putra teku masih ya. Supaya kita ini bersemangat angka mampu keberedar ku WA-WA lagu-lagu Riyolo. Tapi yang kasih maharang maka dia nak di makilo-kilo tahu ini juga yang mengurangi ya, kualitas ibadah kita. Nah, semangat sekali yang kalinya engkau mau pakai daerah tadi tewe lo yase ya. Biasa kok lo kama cara masuk bawa sopi dan seterusnya tapi telu ya roh setengah apa napur ini radio makilo-kilo nih ya, lagu-lagu Islam kita natur lagu-lagu Tito katanya lagu-lagu supaya kita bangkit semangat. Semua begitu karena Nabi itu mensyairkan satu peristiwa yang luar biasa setiap harinya. Mega tu lagu-lagu yang berutah. Nah sebabnya Nabi Tanapoji bersyair, melantunkan syair-syair itu yang membangkitkan gila kita. Apalagi biasa yang kalinya anak tamak kilo-kilo, kanya pesa dia nanai makilo di, padahal iro-iro matematoro. Cinta satu malam angka ni makeleleng murileng angka ni pati toy kiru-kiru tuan urina iya capa naik kasih apa capa pukul Allah
dia pun kanana mangaji macam lagu pada imat makanya sadarnya weh yang enggak biasa nak kena macam ni mah dia kagak penghargaan. Itulah kalimat marhaba. Kalau kita mau introspeksi diri bahwa ternyata dalam hati kita ini ada penyakit, malah saat ini nari kode itu mario tama udara malah. Nah, ini yang harus kita introspeksi diri di hari pertama ini. Ya, masih ada 29 hari ke depan, nanti insya Allah 30 hari ke depan kita introspeksi dulu diri. Panjang jolohnya nih, weh magamu kasih. Nah, kemudian yang keempat kata ulama kita supaya membangkitkan giro kita, perbanyak mendoakan orang tua kita. Digagangkan na ibadatan arek kumaruraga di kono motatta. Busu alindro lek ke madaki kutu maka daru capu ngawar apara sapurita lek polina. Ina pe biasa kata na arek kumiru tama na malami ga masar kuburu. Waktu na tua itu na dena kena siara-siara ini. Mati mani na kena siara ini. Masa sekali gitu. Selama orang tua kita masih hidup, datangi, kunjungi. Bila ustaz, aku jumpa namun, malu ni suka mata kau kak. Dia nak kena mata kau, mau tak temu dadiki. Terina tajam, habis nak mau ni. Tetapi pun ini. Karena mau dia telah jumpa namun, mau dia telah mabela, suruh tu, mau tak tekan kamu telah habis. Apa lagi macam ini? Ini yang perlu perhatian. Namun peko ibadah puasa tak makanya. Makanya teratik na makanya rukunna dan seterusnya baca kurata kiamu dan kita tahajud kita bagus tapi pada ratik kutu kutata digagang ke aja lalu teman capa apalagi iwa si salam la ilaha illallah digagang kena teman-teman lebih kiman haja dia na kuriu pengalat ta'ala ibadah ta'imur Allah. Jangan sampai kita berharap pahala besar kepada Allah tetapi teman-teman ipakatunai yang lupa ini bakal yewa si salah nasabah orang parah nak pulih kegir para orang parah nak lirma kerisu. Hadirin sekalian, sekira inilah ceramah singkat pada subuh hari ini. InsyaAllah kita bersama-sama istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah madarek istilahnya ya. Jangan menggeruntu. Ayat tak ada reki, apalagi mendengar ke media sosial ni. 29 hari lagi Lebaran. Hey, tahu coba senang aja. Justru tahu mata pay atau makanya tepat nak masih lagi nak ke media dicampur malah. Kenapa? Sudah habis waktunya untuk bersama Allah. Melipat gandakan pahala itu waktu yang sangat mulia di bulan Ramadan dan seterusnya. Maka orang-orang yang senantiasa menggembirakan hatinya datangnya bulan suci Ramadan itu tanda bahwa kita masih punya iman, masih punya keikhlasan sehingga di bulan Ramadan ini ditingkatkan lagi sehingga kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Sekira ini yang sempat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.